Jadi ini Kalimantan kok punya cewek. Luar biasa ya, ganteng banget. Yo, luar biasa ini teman-teman. Udah jadi langsung nih. Dalam tempo udah sampai 5 menit saya kesana di sini jadi SIM KTP beliau dari Antiragu. Uji coba, kami mohon maklum mungkin kepada masyarakat, titik saran kita terima semuanya, kita berharap ini bisa segera soft launching nanti ya, mungkin insya Allah 2-3 bulan kemudian insya Allah di seluruh OPD dan instansi yang lainnya akan melengkapi MPP yang ada di Kabupaten Jember ini. Dan dengan adanya MPP lengkap di sini, insya Allah semuanya bisa terlayani di satu titik ini aja, di mall MPP ini sendiri, untuk pelayanan apa saja. Jadi salah satunya di luar untuk baca-baca, silakan persyaratan apa yang harus dipenuhi, di samping bisa juga datang secara fisik maupun bisa lewat media, lewat website dari setiap instansi OPD yang ada, itu ada di website. Ada juga pelayanan lewat online langsung, tidak harus datang ke sini, lewat online juga bisa. Namun apapun MPP kita perlukan untuk kita semua. Mudah-mudahan Jember semakin lebih konkret lagi untuk bisa melayani masyarakat Jember. Terima kasih.